Selamat malam minggu guys. Welcome back to channel Mr. Win. Kita nontonin KPK-KPK guys di malam ini guys. KPK-KPK, berbagai KPK, terutama 1093 1P ya. Bisa kita lihat 93-nya juga lagi rame. 1P-nya juga gak kalah rame tadi. Oke, udah bubble. Gini banget nasib jomblo, cuma rebahan nonton konten. Selamat malam minggu Yongki, baru mulai Yori Wobor. Malam Bang Yan, selamat malam. Malam, malam, malam. Ini gak habis, pas 5, 15, 56. 71 KA ini ada. Oh bukan di sini. Di sini. Enggak. 1021 ini juga udah enggak. JST 1846 1093 sama 1P. Halo my hello, selamat malam. 1P-nya lagi rame di sini. Seribu bangun AF di sini guys, lagi bangun AF di sini ya, 1021-nya ya. Pada nge-push juga nih malam-malam, malam mingguan pada nge-push. Ngebakar AF-nya 860. Wah, ini lagi di rally 64 juta. Jangan lupa guys dipencet tombol like-nya. Thank you. AF-nya lagi di rally. Ini berapa lama lagi sih? Jadi 45 menit lagi. Malam minggu rebahan sambil lihat live Om Win, pecinta janda. Selamat malam minggu. Malam Om Dayat. Kirain nggak live, live juga dong. Kalau ada waktu kita live terus. Bentar ya, aku ganti settingan dulu biar kelihatan tulisannya. AF-nya kalau nggak kelihatan. Aku restart dulu guys, bentar. Kita restart dulu, bentar. KPK siapa? Ini KPK 1860 1P. Barusan 1P ya, KPK-nya 1P. Sambil nunggu gamenya nongol lagi, jangan lupa guys pencet tombol like. Thank you. Bentar ya, aku training bentar. Acul dulu bentar guys. Gak
Abis AOO barusan ya, abis AOO besok kita upload. Abis AOO. Oh oh. Oh oh. Ties από την εφημερίδα τη Λιξέινε Πέρι. Ο Ανουβί παραδίδω με σύχτη με μη ψηφιώδη στροφούμε δεν είναι. Gas Diva Prinanda 80 lagi nyimpen tenaga apa udah kena mental? Bisa jadi dibilang mungkin bisa dibilang ini ya. Bisa dibilang apa namanya? Lagi numpulin tenaga sih harusnya. Karena masa gitu doang. Dia udah bangun AF1, lagi bangun satu lagi ya. Mantap, 1021 pantang mundur. Masih jadi ini AF-nya ya, masih jadi. Jangan lupa macu om, kayak race. Kayak race. Berarti titik perangnya di sini satu. Di sini satu. Wih, kok 1P? Kok juga ganti namanya jadi 1P padahal Blackpink. Padahal 1P. Padahal Blackpink tapi namanya Onep. Onep, Onep, Onep. Ajil P udah di sini. Titik perangnya sih masih di situ ya, di sini belum ada. Coba kita lihat sini. Malam Vito Sutanto, selamat malam, selamat malam, 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 malam. Ini 1P-nya lagi di sini juga. 1P-nya lagi rame juga, guys. Ini malam mingguan banyak yang lagi pada online nih. Kalau kita lihat-lihat ya. Di bawah sini juga rame. Lagi di rally ya. Lagi di rally ternyata. Rebetra Nevsky rally-nya. Ada tips buat daily training nggak om? Bagusan tren T4 aja atau T2 sama T3 baru? Nanti waktu T3 sih sebenarnya. T3 ke T5 itu nanti lebih worth it katanya ya. Jadi kalau mau training, training T3 oke sih guys. Training T3. Komandan Ragnarok, Ragnarok bro. Kurang ya guys. Ragnarok bro itu kurang bagus guys. Mingguan guys. Om Win mau nanya equip full set legend info bagus buat build apa garisan karena punya Guan Leo bisa full set legend. Full set legend buat build bagus sih, buat build bagus, garrison kurang ya kalau garrison ya, lebih bagus buat build. Komandan Lancer yang baru bagus gak bang buat lawan Richard? Nanti dengan adanya update ya, bisa dapat dari Tavern, bisa dapat dari Expedition, kemudian bisa juga ada reliknya, tergantung reliknya, reliknya nanti kayak gimana. Tutmose ya, tergantung reliknya nanti kayak gimana. Di double rally ya guys, lagi di double rally. Ini di double rally. Dua empat satu tujuh lagi zero. Coba kita nontonin. 2417 82 989 zero power 150 m. Wow. Udah 129 juta. Ini KD-nya. Gue liat aliansinya TVC. Aliansi apa nih? Vietnam ya kayaknya ya. Pakai berapa rally ini? Hmm.
dari 129 dia deadnya baru 6,4, power paling tingginya 143 juta kayaknya, dari power paling tinggi deh, dari 143 juta udah 129 juta sekarang. Garisannya Martel dan yang rally Alex Martel ya. Loh, ini di swam atau di rally? Oh, di swam. Rally-nya pakai Attila Nevsky harusnya nih. Attila Takeda. Ini Martel apa ya? Thank you infonya, An Nguyen. Thanks for the information. Blackpink gimana kabarnya? Belum, itu barusan tadi lagi keluar ya Blackpink ya, 1021 lagi keluar. Nanti kita update guys, setelah ini kita update nanti. Komandan Exit bagus gak bang? Sama Komandan Frederick. Lumayan aja, tapi jangan pakai pala botak ke mereka guys. Gak worth it kalau pakai pala botak ke mereka ya. Bang, gua T4 sama KPK naik KP 300M pakai 2 March. Itu lumayan sih, kalau pakai 2 March. 2 March 300M itu lumayan loh. Bagus itu, gigi himang. Bagus loh itu 300M pakai 2 March doang. Konstantin, oke, Martel Konstantin, mantap. Thank you Indriana Amanda Tikoalu sudah di subscribe. Yang belum subscribe ayo guys dipencet tombol subscribe-nya. Thank you. Udah berapa powernya? 124. Ini hanya single rally kah? Kembang kepis gak? Orangnya gak tahu online gak? 1945 kabarnya gimana? Aku belum update lagi 1945. Tapi kemarin infonya kan nge-push ke 623 tapi gagal ya. Nge-push ke 623 tapi gagal. T5 war 1B. Oh kurang. Resource-nya kan? Resource-nya 1B gak cukup. Sama sekali tidak cukup. Hadir, siap yang minum. Balik ke Blackpink aja om, seruan itu. Abis ini ya, bentar lagi nih kita coba liatin. Aku penasaran ini mau kenapa nggak di double rally. Kalau single rally mah tipes juga. Double rally gitu atau triple rally. Bang, Nevsky masih bagus gak? Masih bagus, Nevsky masih bagus. Udah 120 coy. Gile. Dia gak online atau gimana nih orang nih. Part B resource VIP 16. Commandernya gua, wah Hannibalnya maksimum, Minamoto max, Saladin, Richard, ESG. Udah berapa sekarang? 118. Terus turun ya, terus turun. Ini gak online nih orangnya. Berarti udah mati nih. Ini dikasih drop HP minus 5. KD2285. Ada apa tuh? Gue T4 aja KP 300M. Habis resource 1,5B per jenis. Kalau T4 memang gak boros resource-nya ya. Tapi kalau T5, wah sangat-sangat boros guys. Ini yang rally nih. Dia pun sama sebenarnya power killnya nggak terlalu gede. Ini KD ternak power nih. Tier 5 March versi lu. Kalau saya nanti deh saya bikinin kontennya ya. 5 March terbaik buat saya sekarang ini. Udah 114, cepet juga turunnya. Suara in-game sama lagu udah pas belum guys? Atau suara in-gamenya kekecilan? Pas sekali. Oke, di swap, mulai di swap. Thank you.
Ganti om, gak ada yang gak jelas. Nih bentar lagi kita ganti guys. Kingsland kebuka. Ada berapa nih Kingsland kebukanya? 1v nya Kipio Harald. Aku lebih suka Kipio Harald. Lagunya agak kegedean. Oke bentar aku kecilin dikit. Oke dan udah jadi berapa? 106 juta ya. 106 juta Tun bakal zero sih ini pasti. Udah makin gampang. Oke kita balik dulu ke 1021. Thank you tadi infonya. Nah kita nontonin ini 1021. Waduh udah mau tipes nih. Kita lihat apakah berhasil 1021 bangun airnya. Ngomong-ngomong di channel Mr. Win sekarang sudah bisa super chat dan super sticker guys. Aku juga belum coba super chat dan super sticker. Mungkin kalian kalau mau coba silahkan dicoba biar nggak penasaran itu kayak gimana. Super chat dan super sticker ya, itu ditambah di tanda yang dolar, di tanda yang biasa tanda membership. Yang tanda dolar itu bisa ada menunya pilihannya super chat dan super sticker. Ngomong-ngomong yang baru datang jangan lupa guys dipencet tombol like nya. Thank you. Dan JST bang dengan uang JST nggak lawan. Oh JST sama 1V itu. 1V 2 hari lagi kebuka pas 7 tuh. Berhasil ya, masih berhasil di defense ya ini ya. 30 menit lagi jadi. 30 menit kita di sini. 860 cuaks. Oke ini masih berhasil dipertahankan. Coba kalau kita lihat 71-nya sudah berhasil membakar AF-nya yang sebentar lagi akan hancur. Kalau AF ini hancur, wah lumayan bisa berkembang nih. Bisa nembus ini kalau ini AF-nya hancur. Kita lihat aja sejauh mana 71 bisa berkembang. Kemudian 1V-nya. Oh udah direbut sama 93 ya. Sudah direbut sama 93 dan lagi diterobos masuk sama 93-nya. Udah kebakar ternyata di sini udah kebakar. 45-nya lagi mau direli sepertinya, lagi mau bangun flag ini. Ini udah kebakar juga nih. Udah pada kebakar, dibakar-bakarin sama 93, gokil. Kemal Osama, thank you sudah di-subscribe. Yang belum subscribe silakan guys di-subscribe dulu. Oke, 93-nya di sini seperti itu. Kalau di 1093 gimana pas ini? Juga 93 yang memimpin, yang membakar-bakar. 1V-nya entah kemana tiba-tiba jadi sepi. Padahal tadinya rame 1V-nya ya. 1V-nya tadinya rame. Namun ada kemungkinan 1V-nya mungkin udah pada ke bawah sini nih. Ke Azovi sini. Iya benar, 1V-nya pada ke sini guys. 1V-nya pada ke sini nih. Mau ngebakar ngebantuin. 1V-nya rame kesini semua coy. Oh rame banget 1V-nya. 1V semua lagi ngurungin. Update map. Itu 1V bangun AF di mana? Ini bukan 1V, itu Blackpink pakai nama 1V ya. Blackpink pakai nama 1V. 1021 bisa join KL gak? Masih agak berat sih sebenarnya, masih agak berat. Telat, baru mulai juga sih, baru 20 menit. 1V gila, field atas bawah. Barusan semua udah ditinggalin field-fieldnya, dia fokus di sini sekarang. Biar ini AF-nya nggak jadi. AF-nya soalnya 28 menit lagi. Ya cukup-cukup mepet. Bogostar, thank you Bogostar sudah di-subscribe. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Yang belum like silahkan di-like. Yang mau coba super chat silahkan coba super chat. Aku juga penasaran super chat jatuhnya kayak gimana. Super chat dan super sticker itu baru guys, fitur baru dari YouTube. 860 nya ngapain? Ah macul. Masuk KPK 4 mending expertise Alex dulu atau summon Guan Yu? Langsung Guan Yu aja. Langsung Guan Yu. Nge-lag emang nge-lag. Di aku sih enggak ya.
Emang pada nge-lag guys. Suara apa aman? Suara monitornya aku pakai Xiaomi yang widescreen. Xiaomi yang widescreen. Aman kan? Ini koneksinya aman kan? Nge-lag gak? Aman-aman tuh. 1846 coba kita cek ya. 1846 sih dia memang cuma defense aja, akan bertarungnya di Kingsland guys tahu aku ya. Coba kita lihat. Nah, kan di sininya wih rame nih. Cuman dia ya defense enggak terlalu niat mau nyerang di mana guys. Bakal ininya di Kingsland. Kalau mapnya kita lihat secara map sih nggak banyak perubahan. Intinya sih 846 di sini defense saja. Mereka defense saja di sini. Ada ninja juga. Ninja udah turun berapa banyak deh pasti. Kalau di sisi atasnya, di sisi atasnya juga iya bisa dibilang gini aja. Jadi ini bakal perperangannya nanti di Kingsland. Serunya sih di Kingsland guys. Abis-abisannya di Kingsland, karena kalau di sini susah, 846-nya nggak bisa terlalu maju gimana ya. Jadi Kingsland pastinya kita harus nonton guys nanti pas open pas Kingsland ya. Ini 846-nya walaupun misalnya menang di field ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena udah mepet juga ya ke Kingsland-nya. Udah mepet, sedangkan kita coba lihat apakah 1021 berhasil membangun AF-nya. Udah kayak Roro Jonggrang minta bangun candi banyak banget. William masih worth it gak om setelah Wynevski expert? William masih lumayan sih sebenarnya. Kalau war HP saya force close karena itu ya nolak. Apalagi udah 300 hari main punya 4 X Vision X Good on the way 5 udah cukup bagus 300 hampir setahun ya. Kalian masih worth it ya. Triple 51 aja tidak perlu sampai expertise. Triple 51 sudah cukup ya. Oke, ini lagi di rally guys. Kita lihat apakah bisa ditahan. Kayaknya jebol nih. Kayaknya jebol. Kayaknya akan jebol. Karena nggak tahu bisa di defense atau tidak. Udah dua kali ketemu 365 ketemu 307, apakah bisa terusin lagi 365 oleh 307? 365 307 APG. One-P-nya nutup depan pas 21 yoi. Jebol nih kayaknya AF-nya. Di swap juga. Ini yang pakai nama 1P bukan ya, ini pada Blackpink guys. XX ini Blackpink. Cuma mereka pakai namanya 1P. Oke, jebol nih, bentar lagi jebol. Oh, jebol. Oke, jebol. Gagal. Buyar. Buyar. Dibantu 1P sekali push langsung buyar. 1P-nya rame banget. Om 1821 open 4 tanggal 7 jam 7 malam. Kalau nggak salah apa Om Win Live 821 KD siapa ya 1821 ya? Konsil 860 1P tolong 21 bangun AF bantu. 1P sama DN tarik ulur war sama 93 doang gitu Om. Real battle-nya nanti di KL benar. Presentase apa-apa 860 dari KK dan 1093 6040 bisa jadi. Iya MVP-nya udah pasti 1P. Tuax itu apa sih? Tuax. Malam minggu kalian gak pada kemana-mana guys? Malam minggu apakah kalian tidak pacaran gitu ya? Tidak jalan-jalan pergi nonton atau apa gitu? Malam minggu loh.
1960 belum lah. Resource dapat beli atau macul om. Aku dikasih ya, banyak kan dikasih. Tapi aku kasih balik dalam bentuk rupiah. Mari tes Indo, King Indo, power 400M. 1821. 1821. Boleh nanti aku liput. Ingetin ya Kuroko Gaming tanggal oh. Pas 4 tanggal 7. Tanggal 7 itu kayaknya dekat-dekat sama KD siapa yang buka ya? Kayaknya dekat-dekat sama One V-nya deh pada buka juga kalau nggak salah ya. Pengennya sih One V yang menang, pengen tahu apakah 5 bintang itu nyata. Om-om malam minggu ya online Eroka sambil godain bule cewek. Mau pacaran udah tengah malam loh. Tengah malam bukannya baru dimulai ya? Midnight kan, nonton midnight. Masih ada gak sih sekarang nonton bioskop midnight? Masih ada gak guys nonton bioskop midnight? Malamin jam gini rata-rata udah clock on. Jadi enjoy your stream. Muka-muka umur 17an bang. Wanpi terlalu OP. 1945 gimana om? Nge-push yang di sisi atas. Kemarin sempat nge-push tapi gagal. Gak tahu di-push lagi atau enggak. 1P nya gila ini coy. Baiknya kita simplify mungkin. Nah lebih masuk akal kalau di simplify. Halo Om Arzet. Sisi atas 45 GGL. GGL apa tuh GGL? Minat om ketemu 1P jadi lawan. Ogah. Sama sekali ogah. Gak mau ya. Ngomong-ngomong jangan lupa guys dipencet tombol like-nya. Thank you. Aku pengen cobain super chat sama super sticker. Apa sih ini super sticker? Oh pakai gini. Super sticker baru kali ini aku tahu ada super sticker. Oke, 10.000. Oke. Kalian bisa lihat ya guys, sekarang udah ada super sticker dan super chat di channel Mr. Win. Walaupun belum aku coba, pengen coba juga. Oke, ini di udah tidak ada perperangan, coba kita ke sebelah ke 1093. Di sini apakah 1P-nya kembali ke sini? Ternyata enggak, 93-nya bangun flag. 93-nya bangun flag ya di sini ya, 93 bangun flag. Oke, 93 mulai nge-push tambah dalam makin dalam. Wanvi balik nyerang tadinya iya bisa dibilang lumayan balik nyerang, tapi Wanvi lebih ke defense dulu ya sementara ini, lebih ke defense. Song Ali, Kabrowin sama Yoi 1960 Ali sama Song. Pas 4 1021 rame banget. Rame bang. Iya tadi aku udah lihat. Barusan kan kita habis lihat Ubu. Coba kalau pakai stiker gimana sih? Bukan gitu caranya. Pertanyaan gue dikacangin apa tuh? Hehe boy apa? Hehe boy. Bang, cara dapetin VIP support gimana? Harus banyak. Aku juga nggak ngerti guys, ketentuannya apa? Nggak ngerti. Aku aja tiba-tiba di kontak dapat VIP support. Archer yang counter attack sakit apa bang? Ah, belum ada ya yang benar-benar sakit sih counter attacknya belum ada. 93 itu bantu 21 secara tidak langsung berusaha mencari 1P agar gak nolong DN. Bener, tapi pada fokusnya ke sono semua. Jadinya ya 1P-nya ya tadi ya. Ininya udah rame di sebelah sini juga mana di atas 1093. Di sini juga rame 93-nya. Nah, 1P-nya oh bukan ini masih 93. Dibakar semua nih sama 93.
dibakar-bakarin. Kemudian kalau di 71 nih, 71 KA-nya masih ngepush nih, 45-nya nggak tahu kemana. 2345 tidak ada perlawanan dari 2345. Tidak ada perlawanan. Iya, ini 1021-nya lagi rare lagi ternyata. Keluar lagi nih 1021-nya, keluar lagi, keluar dari kandang lagi, ngepush terus ya 1021 ya. Dia nggak bikin, nggak membiarkan 1V-nya berdiam diri, jadi dipush terus sama 1021. Kalau secara mapping kita lihat mappingnya 1V-nya dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini. Pada intinya 1860 tidak bisa menjaga kurungannya, kandangannya dengan baik sendirian. Butuh 1V. Oke, rally-nya gagal. Ibu 21-nya aktif. King ROK banyak tergantung kingdom. 1671 gimana posisinya? Barusan tadi udah ini ya, kita update dia keluar, lagi keluar melawan 2345. Zoom out Idar Oncel, barusan juga udah kurang lebih di zoom out. Kira-kira mau lihat di sisi yang sebelah mana? Kira-kira 93 bisa ambil Ziggurat gak om perkirannya? Bisa aja. Bisa aja. Regen Noni udah siap-siap migrasi ke 1556. Wah, rame jadinya 1556 ya. Genghis Khan jangan dinaikin guys, sayang, udah gak terlalu bagus. Omwin bundle ground fund worth it gak? Worth it. Ground fund worth it. 93 kuat nge-push, yoi. Tapi sekali dihajar sama 1V sebenarnya tetap tipes ya di fieldnya. 2345 udah pelangga-plongo, tipes. 1V cuma sepeta kecil tapi marsnya kelihatan rame. 7 mars semua cuy, sakit jadinya. Alinya 93 yang satu lagi kade mana om, gak kelihatan war. 22224 dia gak war ya, gak terlalu kelihatan war itu. Secondary epic buat Alex Bjorn, pakai Bjorn kalau enggak Sun Tzu. Kalau enggak Bjorn Sun Tzu ya. Ini Rice-nya masih ke kandang ya, enggak ada perlawanan dari Rice. Nah, 1V-nya sebelah sini, apakah dia balik ke sini? Kita coba lihat. 93-nya udah oke nih, akan segera baku hantam sepertinya 93 dan 1V-nya di sini. Berapa lama lagi flag-nya jadi? 2 menit lagi. Dalam waktu 3 menit lagi ya. Kita nggak tahu apakah akan direli. Kita tunggu saja. 2224 war tutup race. Tapi nggak ada warnya. Lagi nggak ada war. Power tertinggi ROK jelas Baba. Semua member 1V 7 Mars bisa dibilang gitu sepertinya. Maverick bang, power. Oh iya Maverick ya, mungkin Maverick sekarang ya. Harusnya sih Maverick. Bentar guys, aku lagi mau ngetes dulu pakai super chat, super sticker. Lucu juga nih pakai si super sticker gini. Oh tapi nggak bisa pilih ya. Oh bisa, bisa pilih, banyak pilihannya super sticker. Super. Oh. Oke, mana yang lucu ya? Coba aku mau send super sticker nih guys, bisa nggak? Super sticker. Apa tidak sesuai realita, kasihan 1v war atas bawah. Oh bisa tuh super sticker. Ternyata kayak gitu super sticker. Oke,
Itu super stiker guys, seperti itu guys. Berarti bisa juga kalau super chat. Nampil di live-nya enggak sih kalau super chat, super stiker gitu? Harusnya bisa nampil. Berarti aku harus edit juga. Nanti aku bikin editannya di alert box. Oh, super chat keluar kalau super chat, mantap. Oh, super chat keluar. Kafe kayaknya JST lebih seru. JST cuma ngadu field aja, guys. Enggak ada ini sekarang ini. Nanti di Kingsland baru seru tuh. Sampai KL cukup gak ya spend 100M kristal? Oh, bisa-bisa cukup kok 100M. One V pada juga begitu drop soalnya akun farmnya yang buat isi flag. KPK yang enggak kuat 93 dan kawan-kawan One V dan kawan-kawan di KL nanti, tapi feeling yang menang KPK ini 93. Malam gimana One V om, punggungnya makin berat gak? Lumayan berat ya dia. Ngegendongnya kelamaan. Kalau One V satu alansi full tech bawa 7 mars setara dapat tambahan player 60 plus player bawa 5 mars grokil. Oh, aku cari lagu kebangsaan aku. Nah, ini dia. Game untuk Sultan ini bang, kalau nggak bisa jadi petarung ya jadi petani. Kalian kalau free to play bisa nonton video yang tadi aku upload ya. Tadi siang aku ada upload video seorang free to play, Ray Fundi ya. Aku wawancara dia dalam sesi namanya Booster, bukan Sultan tapi Fighter. Jadi benar-benar free to play, bahkan logo Minamoto masih ada. Tidak pernah mengeluarkan sepeser pun rupiah untuk ROK ya. Malah dia dapat duit karena jualan resource gitu dan joki. Jadi dia malah dapat duit dari ROK bukan mengeluarkannya. Nah, gimana ceritanya kalian bisa nonton langsung di YouTube saya ya. Komandan War untuk KPK 2, Alex CSG bagus. Saladin udah keluar nggak tahu udah keluar atau belum. Kayaknya 1V sama 860 full attack kalau open pass terakhir. Yoi, positif aja mungkin 860 lagi downtime seminggu. Rest dari sebelumnya juga udah mulai agak loyo sih sebenarnya. Liatin aja guys, 1V-nya datang langsung diusir pulang. 1V datang langsung diusir 93-nya. Isinya pertanyaan bocil semua. Jangan lupa guys dipencet tombol like-nya. Thank you. Oke, 93-nya mulai ke push. Coba kita cek 71-nya gimana. 71. Oh, 71-nya masih ngebakar ya, belum ada perlawanan dari 2345. Kemudian kalau sisi atasnya gimana? 1093 dan 1V-nya 19. Oh, di push juga sama 1V-nya nih kayaknya. Atau habis rally ini, habis ngerally deh ternyata. Nah, ini habis rame-rame kemana cuy? Kemana kalian? Rame-rame. Rame banget. Kemana nih? Wah, pada kemana nih? Oh, 1093-nya bantu ke sini. 1093-nya bantu sampai ke sini loh. Mana-mana? DNA, DNA. Oh, tadi kayaknya di sini 1093 rame nih. Di push. Nah, ini nih di sini nih 93-nya. 93 di sini ngapain? Mau bangun kah? Atau ruin? Enggak juga. Kalau di sebelah sini masih cukup mendominasi sih 93-nya, masih ngebakar-bakar benderanya 1V. Ini juga dibakar, ini juga Brute Squad. Udah berapa dia? 8,7. Depan pas ini nih yang lagi rame guys.
Oke. Ini siapa yang bangun? Oke, DNH-nya yang bangun. Nah, ngurungin kembali, ngurung lagi ya, ngurungin lagi ya. Ini pertarungan antara Blackpink dengan 1P. Ini Flash, ada Flash ternyata di sini. Flash. Hello Flash. Flash sudah bubar, gak apa-apa bucis kayaknya gak pacura. Terdengar teriakan Guan Yu. Omin gak mau cek uncle lagi, ngapain di 2729. Mau si 1P all in di KL sendirian tapi 60 gitu-gitu aja. Tetap aja 1P bonyok 1 lawan 3. Commander begal untuk free to play. Caw-caw bagus tuh. Firecam abal-abal. Maksud kamu apa bilang bocil semua? Emang umurmu berapa, Bo? 60 kan? Kayaknya cuma 60GT lawan seimbang 1P. Bisa dibilang seru sih. Kalau 60GT ketemu 1P langsung sih itu seru. Itu bakal seru, guys. 60GT kalau ketemu 1P ya, tapi face to face langsung ya tanpa koalisi-koalisi. Sekarang banyak kan soalnya ini ya. Diganggu sama ini, guys. Diganggu-ganggu sama siapa namanya? Sama koalisi. Oke, udah di-push lagi. Sudah di-push lagi. Jadi kebakar-bakar lagi 1021-nya di sini. Oke, yang di bawah kemarin udah jebol ya, yang kemarin di bawah ini udah hancur. Dikurung kembali. Nah sekarang tinggal 71 nih. 71-nya bisa keluar, bener-bener keluar gak? Wih, 71-nya ganggu di atas juga. 1P-nya datang. Wah, 1P-nya ke bawah coy ternyata ya. Rame-rame kesini. 1P atas 3 titik ya. Bantu 860, ngelawan 93. Bantu 2345. Emang jagonya gendong ini. Cocok jadi suster ya. Gendongin ini ya terus. Ini mah pasti tewas, nggak ada yang reinforce. Bentar lagi di swamp nih. 60GT gila-gila spendernya, kayaknya ngepet kerjaannya, nggak turun-turun power flash, kayaknya cuma 60GT ngepet burik. Wanfinya mulai ngepush, bantuin si 2345, baru 2345-nya mulai keluar. Gokil sih 1P. Gokil. Dia abis TP-nya super banyak, guys, ini 1P. 1P abis TP-nya sih super banyak. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Serong kiri, serong kanan. Oh, itu spammer. Oke, kita ban. Mantap. Ini kalau 1P kalah, gue yakin pada kecewa itu member 1P. Bisa jadi. Bakal nangis 60GT ketemu 307 sama-sama spender. Kita lihat aja, guys. Tapi 60GT-nya sih ngotot ya, ngotot banget itu. Ngotot banget, harusnya bisa. Harusnya. Wanfinya pada berdatangan sini langsung pada bubar. Pokoknya di mana ada 1V, 1V itu udah kayak Satpol PP yang bubarin kerumunan ya. 1V ini lebih cocok jadi Satpol PP ya, bubarin kerumunan, gokil. Lawan 3KD dia bener-bener ngeri sih. Ada kerumunan dibubarin terus sama dia. Oke, dimajuin sama 93. 93-nya mau ngepush masuk. Let's see in the fight aja, bre ya. Apa tuh? Kita lihat King Duck nanti. Uncle G sama Kak Gewa lagi seru-seruan di KPK 1 nih. Mau ngecek Kak Om Win lagi seru apa nih? Emang lagi ada war-nya? Jangan disamain 2110 sama 307. 2110. Oke.
Oke, 93 coba masuk tapi enggak tahu bisa atau enggak. Lagi setengah-setengah ya, pada online ini pada setengah-setengah, enggak full power semua tapi 1v-nya all out. 1v-nya sih tetap all out. Free plunder apa nih? Free plunder. Lah, lagi dibakar, guys. Jadi 270 lagi bakar-bakar nih. Ya, aku ketinggalan. Emangnya ada resource banyak. Lagi bakar-bakar beban KD ya ini ya. Bakar-bakar beban KD. Kalau banyak kita hajar juga nih. Coba cari dulu, pulangin dulu trup-trupnya. Oh, gue baru tahu ketinggalan berita gua. Tinggalan aku, guys. Lumayan nih dapat resource. Ini manusia-manusia laknat nih pada langsung TP sebelahnya. Giliran resource cepat. Oh, udah habis. Udah habis, coy. Udah habis. Dari power berapa sih? Kurulan Fog ini. Dari power 99 ya ke zero, guys. Karena dia ada masuk di list DKP juga sepertinya. Mana-mana list beban. Oh iya, ini ada di Kurulan Fog ya. NC Channel juga kena. Gani K2, akun Om Gani. Nanti kita update lah yang kena. Banyak deh pokoknya yang kena beban ini, lagi bakar-bakar. Emang ada target lagi gak? Coba kita lihat. Mana tahu ada target lagi. Gue ketinggalan. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Mana nih, emang ada resource-nya? Oke, okay, battle with Kurulan Fog. Ini mah buka. Cepet bener makanya. Ini KD 270 paling jago nih kalau masalah gini. Oke, okay, nggak ada nih, nggak ada ininya. Nggak ada report, bukan report, ininya. Dari power berapa? Dan ada RSS berapa? Kita 0-0 coba kalau ada nih. Gue siap terbang. Tinggalan. Bubar, bubar. Oh, 700M each, lumayan. Lumayan. Oh, dari 99 juta. Lagi lipe. Ya, ini udah pada keburu pulang, nggak apa-apa deh. Mana tahu nanti ada susulan. Oh, masih ada. Ikut. Kemana? Oke, kita langsung ya. Oke, nggak deh. Ini mah bukan. Ini punya anak 270 akun farm. Coba kita lihat lagi. Kick aja. Thank you Tegar Alif sudah di subscribe. Bakar Om Gani dong, buset. Gue yang dibakar abis itu. Lagi nonton YouTube Mr. Win pas lihat tadi. Telat, yoi. Telat. Oh, Martin yang rally ya tadi ya. Woi, gue jangan dibakar, cuy.
Kalau gue dibakar bisa pensi gue nanti. Pensi ini. Coba kita lihat lagi, balik lagi. 2170 kapan masuk KPK? Masih 2 minggu 3 minggu lagi kayaknya. Tim YouTube cuma dengar suara Mr. Win aja. Enggak kebayang gimana lucknya nanti KPK. Nanti kalau semua all out di Kingsland ya. GC aja Om, kalau SDA kayak sultan-sultan GC SDA. Aku Om Gani dibakar 22244 belum turun sejak pas 7 fokus KL. Equip aku masih jelek guys, masih cupu ya equipnya. Sini sih aman. 1093 gimana? Di atas masih ngebakar. Oke, rame 93-nya mau ngereli tampaknya. Iya, mau ngereli yang ini. Nampak. Ini enggak nempel yang ini. Dia mau bangun flag. Mau bangun flag di sini 1093-nya. Kemudian coba kita lihat lagi yang di 1021 bawah gimana? Kebakar, 860-nya baru mulai bisa nge-push setelah dibantu 1V ya, karena ada bantuan dari 1V-nya. Kalau tadi sing sendirian sih tipes, 860-nya cukup tipes. Kemudian di 71-nya sekarang gimana kondisinya yang di bawah? Oke, dihadang sama 1V, 2345-nya baru pada nongol. 1V memang mengerikan guys. Diriku bro Win. Oh, Om Archons yang rally. Fancy Channel bakar. Eh, Fancy Channel tuh. Aku angkat tangan kalau Fancy Channel ya. Ada lagi kah, cuma dapat dikit jarahannya. Om Win zero mat. 1860 lagi ada masa internal kan? Bisa jadi, bisa jadi. Bakar Fancy Channel dong. Kenapa pada mau minta bakar Fancy Channel? Kalau 2-3 minggu lagi 2170 masuk KPK, nggak bisa aku dong migrasiannya ke sana Om. Iya. Makanya ini belum tahu nih, kapan nih? Kapan? Belum tahu pastinya ya kapan, guys. Coba kita lihat 1846 sekarang. Biar dia di pensi channel, zero akun farm sendiri, Bang. Aku nggak punya akun farm, guys. Oh, 846-nya rame di sini. 846-nya rame. Ini kayak nggak pernah off nih 846, gila. KD yang nggak pernah off ya 846 ini. Mocote-nya mana Mocote? Mocote ini ninja. Masih pada powernya gede-gede loh ini sebenarnya 846. Powernya masih pada gede-gede, belum mati banyak mereka. Mocote. Mana Mocote? Lagi di latihan kayaknya dia. Lagi latihan di PSG. Lagi mau zero lagi bro Win, let's go. Di mana? Belum ada. Di mana Om Martians? Bang, posisi sekarang yang mana, yang di atas angin? 1V atau 93? Bisa dibilang 1V lebih di atas angin sebenarnya ya sekarang ini. 1V ibaratkan Satpol PP yang lagi ngubek-ngubek PKL. Zero King Daud. Wah. Bubar habis itu 2170. 1V defense nih di sini ya. Nih, titik-titik yang 1V. Jadi di sini menghadapi 93 1V yang defense tanpa bantuan dari 2345. Di titik sini 1671 berusaha keluar ya, membakar AF-nya 45. Ya, membakar AF-nya 45, tapi tetap 1V-nya datang bantu, baru 45-nya bisa nge-push. Ini kalau nggak dari tadi nggak kebakar-bakar ya. Jadi 1V-nya udah kedua titik ya. Atas, bawah. Kemudian 1V juga nge-defense di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Ini lagi bangun flag lagi, 93-nya. 1V juga nge-defense sebelah sini ya. Bahkan sampai magerin 860-nya guys, tuh lihat. Dipagerin ya, dipagerin biar nggak kena AF-nya 860, gokil gak? Dipagerin sama 1V, 1V lagi yang defense. Dan di sebelah sini, ini tadi ada bangun AF, udah tinggal 30 menit ya. Dari bangun AF kan 2 jam, 2 jam udah tinggal 30 menit, artinya 1,5 jam berhasil dipertahankan oleh 1021. 860-nya tidak bisa menyerang. 1V-nya datang, langsung bubar. Bubar, langsung bubar. AF-nya tadi hancur. Jadi
Gila sih Wanvi, 4 titik guys, 4 titik ya. 4 titik. Kalau kemarin-kemarin banyak ada yang bilang kayaknya, ada yang ngomong Wanvi kalau dihajar banyak titik susah. Wah, tapi dia TP sana sini ya enggak takut guys, gokil. Atas bawah TP, kiri kanan TP, semua di TP. Oke, ini udah berhasil juga. No, Wanvi-nya udah di sini lagi guys ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi Wanvi-nya ini yang menurut aku MVP. Sampai Ziggurat kalau Wanvi-nya nggak pegang kalau sampai Kingsland Wanvi-nya nggak pegang Ziggurat, waduh. Itu sih waduh namanya, wadidaw wadaw. Wadidaw wadaw itu udah pasti. Nah, sekarang kita lihat apakah di sini dibiarkan begitu saja? Bentar lagi di nanti di market ada. Bentar lagi 4 open pass. Oh iya, jam 1 ya. Kita lihat ya Kingsland ya, tapi Kingslandnya kayaknya Kingsland udah menang. Sebut namaku, pakai S-nya gede kayaknya. Sebut namaku. Open sebut nama kayaknya. Coba aku coba ya. Sebut nama. 664 nggak kabut. Gimana nggak takut Om? Top power mereka rata-rata 100M. Wanvi KD Cina memang. Wanvi itu Korea. Wanvi itu Korea. 846 tuh matinya di Kingston. 365 nggak akan kuat lawan no sleep-nya 846. Wanvi nggak pegang Ziggurat. Warga Wanvi harus protes dan bangku hantam lawan 860. Iyalah. Kingsland rebutan sama Alay Om di kontes sama Ali. Langsung ya sekarang ya. Di 64 langsung di kontes ya sama Alinya ya. Firecam di Pargerin. Wanvi alien skillnya udah nambah 80B. Parkmin, wis Parkmin, namanya Parkmin. Enak Wanvi nih kayaknya orang Korea. Kita lihat ya 64 ya. Spek PC belum ada. Kita lihat nih 64 ya. 64. 64 bakal lewat mana sih? Ini 54. Bakal kontesnya gimana? Emang ini pas 8 kebuka langsung kontes nih. Langsung dikontesin? Enggak kan? Emang langsung dikontesin, guys. Kayaknya enggak deh. Ya, tapi kita nonton aja lah akan jadi seperti apa nanti. Jam berapa buka? 1 jam lagi ya kita nonton nanti. Oke, 43 menit lagi kita tonton aja. Ganti topi. Ganti topi. Bot title ilegal gak? Wah, aku kurang tahu. Kalau gak pegang Ziggurat, Wanvi auto bakar skut. 365 versus 846 unggul mana? Masih unggul 36 ya secara koalisi ya. Apakah ada lagi? Wong Vivi emang apa nih? Kok error? Emang ini beban? Emang ini masuk di beban? Cuong enggak sih kayaknya. Wong Vivi enggak, kayaknya sih enggak ada. Iya, kayaknya enggak ada. Kok kan pak bentar ya guys, aku mau edit thumbnail bentar.
2398, kenapa itu? Jadi 64 bakal FFA sama Alinya. Yoi, jangan ngarep lawan Viwin. Kekuatan Ali 93 masih ada satu camp belum turun. 846 gak ada harga dirinya, bad rate mulu. Fancy Channel, iya beban. Itu kayaknya akun secondnya ya. Akun secondnya atau akun lainnya. Intinya dia beli akunnya Om Gani tapi gak dimainin, jadi beban deh. Rp1.093. Kita lihat. Oh, dicuekin sama 1V-nya ternyata. 1V-nya ternyata objektif gaming sekali. Wanfinya balik ke sini lagi langsung ngebakar lagi, coy. Ampun DJ Wanfi. Ampun DJ. Lu udah 71-nya langsung diem terkandang. Kemudian 3-nya lagi ngumpulin kekuatan. Hadir Om walau telat. Halo Shalom, sorry baru nongol. Wanfi lagi rally pas bawah. Pas bawah mana? Ini belum di rally nih. Aku KD2860. Ali 664 siapa? Itu yang DR34 ya. 2945 kah? Belum tahu ya. FFA itu free for all. FFA ntar ya guys. Oke, back to the show. One V itu apa bang? Itu nama aliansi. Tampilin map. Oh iya, lupa tampil new mapnya. Map. Halo, nonton stream sambil main ML, mantap. Bang, lo tau gak kenapa chat dibisukan sistem? Di chat mana nih? Aku kurang tahu tuh. Sekarang yang di atas kertas siapa? 1V ya, 1V. Jangan meremehkan bapak-bapak komplek. 1V itu, 1V. Ife. Ngomong-ngomong, jangan lupa pencet tombol like-nya guys. Thank you. Oke, di push ya sama 93 ya. Mulai di push sama 93. Lihat 846. Bentar nih. Halo Lucky Lukmanul, thank you sudah di-subscribe.
Gimana cara normalin chat di kerajaan atau RNCD? Oh, wah itu gak ngerti tuh karena apa. Aku kurang ngerti guys. IV level, apa sih itu IV? Makanya jangan toksik kalau gak mau dibisukan. Itu mah dirimu dilaporin. Tidak permanen kok, chat dibisukan gak sampai 1 minggu. Toksik ya dirimu. Berarti 1P dari mode Sparta beralih ke mode Persia. Senin kayaknya open KL. Anehnya cuma King yang tahu chat gua. Reload. Wampi mundur mandir atas bawah gendong 860. Gimana menurutmu ya? Kita lihat aja di Kingsland nanti. Kita lihat bakal kayak gimana ya. 93 sekarang kuat, menurutnya White Tiger sama MFLD dulu. 664 setengah jam lagi guys, 664 setengah jam lagi Kingslandnya buka. Di KL 3 lawan 3, 664 tuh. Seperti bisa udah di like, seperti biasa udah di like, mantap. Yang belum like ayo guys, pencet dulu tombol like-nya. Budika belum, aku belum expertise ya. Belum expertise. Mana Budika? Nah, masih belum, belum dinaikin bahkan levelnya. Padahal harusnya aku naikin nih, lupa di set. Harusnya aku segera naikin. Palbotnya udah bisa sih, expertise. 1381. Flash pelangap longo lumayan. Bawa Wuzetian di field. Bapak 60 banyak yang migrasi. Nantinya bakal banyak yang kena zero harusnya itu. Harusnya banyak yang kena zero karena beban kingdom. KVK 2 dulu. KD gua musuh 270. KVK 3 jadi Ali. 2190 ya. Dari 2190 ya Pratama Iqbal. 1860 power segitu emang lagi lucu-lucunya. Lagi lucu, gila di push coy. 93 nya rame tapi langsung di push. 1P nya kok bisa keras gitu ya, aneh ya. Ngeri banget sih 1P bisa keras kayak gitu. 1 victory dibuat untuk mempersatukan player Korea, terutama sultannya, sama posisi kayak 1945, 64 gitu ya adik-adik. Nah 2198 face 3 hari war power nggak drop sama sekali. Lihat aksesoris gua Anju pakai horn ya, pakai horn sama Ring of Doom. 690 1P 170 orang max tech semua. Beban kingdom itu apa? Yang powernya gede tapi tidak perang, itu namanya beban kingdom guys. Power gede tapi tidak perang, itu namanya beban kingdom. Ikutin arahan Bang Win, KPK 2 expert YSG panen kill, mantap. 860 berani rally si Cookie si Tohang gak? Cookie si Tohang siapa? Cookie si Tohang yang paling gak kelihatan war itu si Duck Cookies. 1P pakai Jin Om, di field dikit tapi menang dengan 93 yang lebih banyak. Pakai cheat guys, sekarang udah gak zamannya Jin tapi pakai cheat ya. Power 1P berapa B sekarang? Kebagi ya, kepecah. 1P nya pastinya kepecah. Kepecah aja 21,2B. Ini kepecah guys, kepecah tapi 21,2B. Masih gede. Expert Legend itu 690 patung ya, 690 patung. Kalau 1V nya udah di sini, apakah 71 nya di bawah ngepus lagi? Ternyata tidak, 71 nya tidak keluar lagi. Kalau 1021 nya gimana? 1021 nya juga belum keluar lagi. Posisi atasnya gimana? Masih dibakar sama 93 harusnya nih. Oh iya, dibakar lagi sama 93. 1V nya juga udah mulai agak-agak downtime ya, semi-semi downtime ini 1V nya. Wanfi kayak batu, nggak main Osiris fokus war. Joki si Toang yang powernya 800. Emet triple 52 udah oke buat secondary Alec belum? Ah ya lumayan aja. Nah rahasia Wanfi di aksesorisnya bisa jadi bener tuh. Kalau di equip dan tag, tagnya semua banyak yang udah max ya.
93 C200 sama 71 downtime. Jam Jepang udah jam 3 pagi. Top rank 860 kagak pernah kelihatan war. Halo Boleh Brixer. Selamat malam. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Kita nontonin 64 ya, 9 ya. 64 itu berapa lama lagi? Coba kita cari 64-nya akan keluar lewat pas mana? 1664. 1664-nya ini 64 HD udah di sini. Belum rame nih. Kayaknya free for all-nya belum tentu hari ini deh. Walaupun pas 8-nya buka hari ini. Setengah jam lagi. Kok tapi belum pada TP. Masih sepi. Pada di mana sih 64-nya? Pada di mana nih 64? NSA udah di sini, ini udah kurung. Di sini kali ya? Enggak juga. Pada ngilang tempatnya, pada di mana? 64 sini kali. Enggak juga. Mereka lewat mana nanti? Oh, lagi ini kali ya. Oh iya, habis. Oh, belum juga. Kayaknya mereka gak perang nanti. Tapi kita lihat aja ya. Buka pas Kingsland. Abis itu kita lihat apakah ada perang atau enggak. Nampak-nampaknya kayaknya belum perang hari ini. 64. Coba teman-teman, ada yang di 1664 gak? Ada yang di 1664 gak? Kalau ada yang di 1664 ini dong, infoin nanti buka Kingsland. Ini akan ada perang atau enggak nih di Kingsland nih. Hari ini juga perangnya. Rebutan Zikurat dengan Alinya hari ini juga atau kapan? Jangan-jangan bukan hari ini. Tele mencar, macul semua ya. Tempatnya sih belum ada. Tempat alinya 2354, 2338, 2234 tuh. Kenapa ya rata-rata kalau KD baru jadi kebanyakan dari Rusia sama Vietnam? Korea juga banyak guys dari Korea. Perang om, pakai plak. Yang bener. Berarti nanti ada perang nih langsung, lompat batu. 16-4-nya langsung ada perang kah? Nah, tuh gimana tuh Bang Fadli? Yang di 64 gimana guys? Jadi nanti Kingsland buka langsung ada perang atau cuman bangun flagging cantik aja? Tuh sistem perangnya kayak gimana tuh? Ada rally lagi. Ngapain lagi nih rally lagi? Bukannya udah. Nah, ini kita. Kita rally aja ya. Nah, ini baru seru. Oh, kita rally. PT Mas Perkasa masih ngeflag. Kayaknya nggak. Oh, nggak hari ini ya, nggak malam ini berarti ya. Kita perang upkill point aliansi. Kita perang upkill point aliansi. Wah, gimana tuh maksudnya lompat batu? Masa KVK gencatan senjata kalau emang niat sebelumnya fokus macul? Wah, nggak ada resource. Oh, ini. Oh, si PT Mas Perkasa ya, kita reinforce. Kalau ini tadi di rally karena dia beban kingdom guys, jadi powernya dari 99 juta di zero ya, karena kemarin performanya tidak sesuai. Daniel aja. One piece keras banget, apa jangan-jangan main orang dalam.
1093 juga orang dalam kan. Kita lihat siapa yang isi Xigo. Ini bercanda-bercandaan aja ini. Coba emang kalau pakai Cao-Cao Guan Yu. Cao-Cao Guan Yu, Guan Yu katanya dapat achievement. Ini juga isi dulu. But indeed, as the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Fujiwara no Hidehira no Koromogawa no Tatsue wa. Sementara itu, kita coba cek tempatnya lagi. Penasaran gua. Nanti buka pas. Tadi ada orang. Bukan. 64 PL gimana perangnya di sini berarti? Tapi belum ada orang ya. Kayaknya enggak perang sih. Perang gak ya? Ini tapi udah ada RT RW di sini, Om RT RW, YGG. Kita tungguin aja lah, 25 menit. Kalau nggak ada perang ya bobo. Kalau ada perang ya kita tonton. Nggak ada niatan join KD bapak-bapak komplek. Sementara sih belum ada. 93 jelas ada orang dalam. Setiap pembaruan dia lebih tahu lebih dulu ya. 1v 20 aja, 20 orang kali 7 march berarti udah 140 march, coy. Udah 140 march 20 orang tuh rame banget berarti. Ini lagi di defense ya sama si 1v-nya ya. Dari tadi di rally sama 93 dan sekarang lagi berusaha di defense. 1021-nya apakah akan push lagi, kayaknya udah enggak, berarti ini udah pada downtime ya. Nampaknya juga ini juga 71-nya sudah downtime-nya juga atau mulai mau keluar-keluar lagi. Jadi kentang ini. Lagi pada AOO jam segini. Enggak ada perang. Salam dari 2338. Nggak mau buat project di 2945. Belum ada niatannya ya. Karena aku kalau bikin akun lagi pusing guys, kebanyakan akun nanti. Satu akun aja nggak kepegang. JST 5. Oh, kita coba cek 556 ya. 556 gimana sekarang? Setelah disusupin sama 254 dan dia sudah bangun candi Borobudur di sini, kita lihat apakah ada perperangan di sini. Nggak terlalu ada perang sih, nggak terlalu di defense gimana. Ternyata sebelah sininya tidak ada juga, bakar-bakar cantik. Ini gila, niat banget di defense sama si 56, habis-habisin koin ya. Bener-bener di defense abis sama 56. Wah, kalau kedatangan Regen Roni lumayan ya, jadi rame. Tapi nggak tahu Regen Roni banyak pengikutnya nggak. Aku pengen tahu Godfather ada berapa. Godfather. Ini nggak ada. Ini nggak ada war juga. Wah, minggu ini bisa dibilang damai loh. Ini malah minggu terdamai kayaknya yang pernah ada. Nggak terlalu banyak perang. Coba Godfather 3 dikit lagi 35B coy. Powernya kemarin udah naikin sampai 120 juta, sekarang udah tinggal 94 juta lagi. Gokil gak? Main udah Zenith dia naikin sampai 120 juta, turun lagi langsung 94 juta. Heal point-nya 34,7. Gokil. Legend ini mau ke 56 katanya gitu. Tadi ada yang bilang lu kira sekte banyak pengikutnya. Wah, dimajuin sama 93. 556 tetap defense soalnya mau drop Imperium sekalian. Kali Baba nggak ada harga dirinya. Coba lihat Baba, beban tuh dia. Bebannya Baba enggak sih, nggak beban-beban banget karena dia juga sultan guys. Spike-nya banyak ya. Dropnya banyak ya. Dropnya aja 300 juta. Drop power udah 300 juta aja. Drop 300 juta, kill point-nya juga nambahnya lumayan. Baba nanti kita coba cek habis ini. Nggak kuat, 93 nggak kuat nge-push. Gokil gak?
Gak kuat ngepush 93. Bentaran doang. 1v ampun banget ya. Dia pakai troopnya apa aja sih? Nesky William, Guan Yu sama Alec, Kipio sama siapa mereka pakainya? Rata, bersih, disapu bersih coy. Rata ini. Oke, rally-nya datang. Pakai apa? Oh, gak kelihatan. Oh, Attila. Tapi kayaknya ya gak akan bertahan lama. Gak ada field-nya. Jelas ada followers-nya. Drop hampir 400M dibilang beban. Kalau beli akun reset mentok tapi belum buka T5, full equip, full legend infa, aksesoris legend 3 item 3 juta. Mungkin lumayan ya, aku juga kurang tahu pasti sih kalau mengenai masalah harga. 1V menang udah di KL, gak usah dilihatin nanti juga tiba-tiba pegang zigurat. Phil tetap bakal menang 1V, power 1B drop cuma 300. Lemah. Itu gak lemah, itu juga tetap banyak. Ya, di cancel ternyata. Nabrak 1V serasa nendang batu. Tembok Cina ya, itu udah kayak tembok Cina. 200 lebih factor nunggu ke 556. 10M aja udah paling sok berjasa. Lanjutkan, lanjutkan. Duit itu lu pikir bikin power pakai daun. Richard atau Alec? Nunggu Alec aja. Richard udah enggak terlalu. Tapi kalau mau buat summon doang boleh ya. Kalau buat summon doang masih oke, okay, guys. Kalau nanti ketemu 1v pasti tahu rasanya satu troop dia hajar 15 troop. Tidur om, bentar lagi kita nungguin 16-4 nih. Aku penasaran 16-4 ada perang gak sih malam ini? Atau cuma Kingsland aja? Bangun flagging di Kingsland. Dia ngadu sama aliansi kayak gimana guys jadinya? I am strong. Dia ngadu aliansi buat rebutin Jigulat gimana tuh jadinya? Di sini 93-nya lagi berusaha mau bangun flag. Oh, udah bangun. Tanggal 7 war-nya. Oh, bukan hari ini. Bentar guys, aku ke toilet dulu bentar.
Halo. Thank you Sandro Tinutuan dan Mate Bertok Ferdinand Tionardi sudah di-subscribe. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Bisa beli 3 Avanza drop 300 M. Masih infa. Berapa menit lagi open pass? Kita coba lihat ya, bentar lagi kita cek. LK1708, ada apa tuh di 1708? Menit lagi. Coba 1708 ada apa di 1708? Wah, rame amat. 1445, 1140. 1045. 2360. 1417. Rame ini KD-nya. Rame banget. 16 KD. 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Pas sih jam 1, jam 1 nanti kita langsung ngecek ke sini. Koalisi 1P harusnya bisa mendominasi ini. Harusnya bisa ya, karena fieldnya gila coy. Fieldnya gila, memang 1P fieldnya sih nomor 1 lah. Nomor 1 kalau menurut aku. Nggak ada yang ngalahin. Udah kayak mau jahat-jahatan atau kampung, pengen punya istri berapa? Satu aja, jangan banyak-banyak. Mami nyari kristal, mantap. 15 menit menunggu. 16.64. Where is place? I don't know. Abal-abal 18.60. sembilan enam puluh apaan 960? 45 belum ada kabar lagi, aku belum update lagi. Lagi menghadiri rapat paripurna gedung MPR. Oh, 1960 masih lama, Quick. Masih lama. Open pass partnya masih lama. 1960 masih lama. RSG GT Leopard sampai 100 BW. Habis berapa? Habis banyak itu. Resource-nya. Totalitas itu namanya ya guys, totalitas. 860 iya baru mulai bangun ya. Jadi dia memang berusaha ngepushnya pas lagi downtime sih, kalau 860 kalau aku lihat-lihat. Tanggal 7 tuh open pass-nya. Wanpin menggendong koalisinya yang beban, bisa dibilang 1 lawan 5. Indomie dulu. Udah makan guys, baru makan. Feel speed up, masih dikit speed up aku. Habis KPK kemarin. Besok ini KPK open KL. Besok belum kayaknya, gak tau deh. Emang besok?
Tanggal 4, iya bisa jadi besok, besok ya. King's Landnya besok nih. Ini King's Landnya besok nih berarti nih, kalau 1P. Aku dagang di 960, cuan-cuan. Minus SOT 8 apa untuk play to win? Plusnya ada nggak? SOT 8 intinya lebih gampang sih, cuman kalian harus online terus ya. Karena dia ketika pas terbuka tuh warnya panjang, warnya terus-terusan. Cara ngilangin verifikasi diselesaikan, pasti hilang. KPK masih lama, 3 mingguan sampai 1 bulan lagi KPK di 270. Saat KPK santai aja ya Om. Maksudnya gimana tuh? Saat KPK santai maksudnya gimana? Kalau disuruh head to head sama 1V mending di zona 4 aja. Kalau 2 tuh mending macul aja. Udah mending macul guys. Kalau ketemu head to head 1V itu udah kayak istilahnya apa ya? Kayak kalian diajak ditantangin ketemu sama main bulu tangkis sama Taufik Hidayat lah ya, kurang lebih hitungannya kayak gitu coy. One Piece semangat baru gabung Om. Om Denny 16.4 ada warga hari ini. Om Denny 16.4 ada warga 2739 ada apa tuh? Komen yang terakhir aku pas lagi Battlefield. Kalau bisa Xiang Yu itu. Ay William. Ura gitu kan. Map 846 gimana? Gak banyak perubahan 846. Itu benar-benar hanya nunggu di Kingston aja. Yang teriak itu Leo, bukan itu William. Tuh benar William. Rencananya katanya tanggal 7. Oh berarti hari ini nggak ada ya Om Denny ya? 16.4 nggak ada apa-apa nih hari ini. Masih, aku masih sering pakai Mehmet. Haha, emang ada haha. Haha. Adanya Ura. Haha mana guys, nggak ada haha, gue denger nggak ada. Nggak ada deh Ura. Wah itu yang ngomong haha siapa, setan. Nggak ada guys. Berarti map dulu Om sampai musuh kekunci semua. Oh berarti nggak ada perang guys hari ini ya. Berarti 64 nggak ada perang, tapi kita lihat lah dia ya, lihat King's Landnya dibuka nggak hari ini. William Commander paling menjiwai password Attila mungkin. Hah? Emang ada haha? Nggak ada yang haha. Ura tuh ada. Wah haha mana ada haha. Ngaco kalau haha. Setan, dia jin kayaknya yang ngomong tuh kalau haha. Kalau hihihi. Nah itu apa tuh kalau hihihi? Budi kan satu-satunya komander cewek di WoF. Kalau yang Weng apalagi Weng apaan Weng? Suara burung Weng ada, itu suara burung. Itu suara si Chandra Gupta Phoenix. Ueng Aeng Umur tahu ada yang namanya Ueng. Haha aja gua gak denger. Haha. Oh Ura ada.
Jarang yang ada suara, guys. Ura doang, ura. Weng apaan, weng? Nih nih, weng nih. Nah itu, wah itu William. Tuh, itu Canda Gupta, weng tuh. Wah, itu William tuh. Iya ya, cuman ura-ura terus ya. Yang ngomong cuma ura ya. Yang lain nggak bisa baca kayaknya komandernya ya. Komandannya yang lain nggak pakai baca, guys. Eh nggak bisa baca, mungkin ya nggak bisa bersuara. Suara Xiang Yu. Xiang Yu. Xiang Yu-nya kayak Xiang Yu mah suara senjata doang kan? Halo. Ah, coba deh lu ngomong deh tuh. Lu ngomong deh tuh pakai bahasanya. No one in the world can stop me. Teksnya enggak sesuai nih. Subtitlenya salah nih. Enggak sesuai ini. Enggak sesuai. Iya, ini juga nggak sesuai nih, subtitlenya salah kayaknya. Toto rame. Skill satunya Xiang Yu. Skill satunya XC, cuy, apa sih? Ada yang bunyi peletak, peletak lagi. Abis ueng peletak. Abis ueng peletak. Peletak itu si Edward lagi. Di Edward peletak. Gue baru tahu Edward itu peletak. Aing macan lagi. Aduh. Jentreng. Wah, semuanya aja jentreng, jentreng. Jentreng apa ya kalau jentreng? Peletak, jentreng, ueng. Kalian ini udah saatnya istirahat kayaknya. Kalian udah saatnya istirahat. Selamatkan Sudirman dari Petur Ciayam, Icitayam, Bojum dan sekitarnya. Edward Cewab, akun Omin ini beli atau duit dari kosong? Dari kosong. Ya ada-ada aja pakai namanya petak, suak-suak-suak. Tuh apa lagi? Suak-suak jentreng. Alex jentreng dari mana, Alex? Alex jentreng. Alex jentreng. Wah, gua nggak ngerti. Emang kalau kita klik skillnya keluar suaranya? Enggak kan? Gimana sih cara lihat ininya? Ngetes suaranya nggak bisa ya? Nggak bisa, cuy. Harus ngetes di ini. Suak-suak Guan Yu, jentreng. Gebuk barbarian. Oke, demi menaklukkan rasa penasaran ya. Gue penasaran. Alex katanya jentreng. Coba kita gebuk barbarian pakai Alex deh. Demi nih, demi jentreng. Edward pakai peletak ya. Coba ya. Kita coba Alex sama Edward nih. Kita cobain nih. Mana Edward? Peletak, jentreng peletak nih ya berarti ya. Jentreng peletak. Mana Edward? Ini kelewatan. Oh ini. Jentreng peletak. Ini gue gedein. Gue matiin suaranya lagunya nih. Itu nggak jentreng, nggak letak, coy. Gua nggak ngerti. Itu lebih ke pecut. Nah, pecut. Edward tuh pecut. Bukan letak, coy. Itu bukan jentreng juga. Itu... Aduh, apa ya? Itu bukan jentreng. Yang jelas, Edward bukan peletak. Edward itu lebih ke pecut, pecut,
Nah. Ini apa nih? Coba. Geng itu lebih jeng ya. Jentreng, ya jentreng oke lah, jentreng lah ya, jentreng, tapi bukan peletak coy. Ya, jentreng sama pecut. Nah, kalau Edward pecut. Nah, kita coba tuh Xiang Yu sama apa tuh tadi? Xiang Yu sama cobain apa nih? Kita Xiang Yu sama William udah pasti. Xiang Yu sama William, William. Coba Xiang Yu sama William. Ini live apaan kita dengerin ginian coy. Xiang Yu ini edukasional banget ya. Edukasional banget ini. Edukasi. Aduh, salah pencet. Edukasional banget. Xiang Yu sama Nebu. Nebu coba, gua coba Nebu. Tapi kita ini dulu ya. Kita sahkan dulu, bukan pletek tapi pecut. Nebu, Nebu. Edward tuh pecut. Oke. Nah, ini coba nih. Review dubbing skill commander. Gua anju suara asing. Guguk. Letak. Yang penting penonton terhibur. Nah, setuju sih, benar. Nih, kita coba nih. Coba Xiang Yu ya. Kemudian. Oh ternyata hahaha bener loh, ada ha tuh. Nah kalau iya bener ini hahaha ada loh. Oke ada hahaha bener loh. Nebu botak bener, Nebu botak ini bener kalau ini. Iya 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 ha. Ih gue baru nyadar loh ada hahaha nya loh. Iya lu. Ha 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 ha. Letak ya. Ha 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 ha. Mau letak ini udah. Pecut suaranya Scipio. Mejen boker. Apalagi mejen boker. Konstantin suaranya nyebut YouTube lu bang. Hah? Konstantin. Coba-coba Konstantin. Konstantin sama apa ya? Konstantin. Konstantin sama apa Konstantin? Suara kunti, tapi ada hahaha bener loh. Live stream yang sangat memotivasi, semoga harimu Senin terus om. Jadi hilang ngantuk. Do you think Richard looks good with the 3 legendary attack equipment plus the attack helmet for the SOC? Yeah, pretty good I think. But Richard is old commander I think. Ada apa dengan konten ini? Guan Konstantin, coba ya. Oh ya Kingsland, abis ini terakhir nih, terakhir ya. Coba terakhir. Guan ya, pakai Guan ya. Ini edukasi banget ya, edukasi tingkat dewa ini. Honda, oke boleh sih. Honda, gue penasaran juga sama Honda. Kalau Guan Yu kayaknya kan udah sering tuh di field. Kalau Honda, ngeng, suaranya kan ngeng. Namanya juga Honda. Motor kan. Iya, Tutmose ada di ekspedisi nanti, tapi kayaknya ekspedisi yang dimaksud adalah di sini ya, bukan di sini harusnya. Nah, kita coba dengar lagi nih. Quaero vitam future etatis. Win. Apaan win dari mana? Nggak ada win-winnya. Ngueng gitu. Ini ngueng. Ngueng. Kalau Hondanya. Nah itu Honda tuh.
nih. Sangat win sekali, bener, sangat win sekali. Udah guys, ini kita tinggalin aja guys. Ini gak ada win-winnya ya. Kita nonton 6-4 guys. Oke, okay, back to the show. Honda cuma tengah malam kita ini apa edukasi mengenai suara para sejarawan di ROK ya di malam hari. Mana yang lagi di rally? Oke, ini udah rame tempatnya RT RW, Om RT RW di sini. Ini belum. Yang di sini udah rame juga tapi baru mulai mau rally. Tapi kayaknya enggak ada perang ya. Ini sih enggak ada perang. Cuma kita pantau-pantau aja. Pantau-pantau tempat. Kita nontonin dulu. Di marker dulu. Oke, kesimpulannya Siang Yu ada haha. Iya benar. Ada haha ya. Ada hahanya ya. Kalau Honda kayak suara knalpot gitu. Live sampai subuh, buset, tambah ngaco ntar gua kalau sampai subuh. Kayak nah benar kayak knalpot beat standar tuh. Kalau Alex suaranya tuh lebih kayak RE King ya. Alex lebih kayak RE King, ngeng gitu. Ini udah kebuka tinggal di rally doang. 64 FFA di Kingsland, di Kingsland. Honda cocok sama YSG bagus, Honda YSG bagus sama Aet bagus, Traja. Honda sama siapa aja bagus sih. Dia Honda itu ibaratnya kayak Mehmet ya, Mehmet versi lebih bagus kalau menurut aku. Yang Yusaki tapi dalamnya tipis. Bang mau nanya buat Kava setelah tag attack-nya full. Bang mau nanya buat Kava setelah tag attack-nya full pindah ke dev apa HP? Oh, itunya tag itu ya pindah ke HP dulu aja, HP lebih bagus. Telat gak Om? Lumayan ya, lumayan telat ya. Wih, 64 Kingsland, cih. Kade-kade Indonesia ke Kingsland semua sekarang ya. Ini juga udah Kingsland. Oh, ini dari 54. Mantap, guys. Jadi kade-kade Indonesia semua pada ke Kingsland. Ini tapi enggak di rally dari satu sisi aja. Congratulations 1664. Menang KVK. Skip aja Om, 64 gak ada war. Iya sih, tapi memang gak ada war ya. Tapi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Jadi 64, congratulations. Sudah ke Kingsland, nanti kita akan nonton FFA-nya di Kingsland demi memperebutkan Ziggurat ya. Katanya sih dengarnya kata 7. Tanggal 7. Oke, back to the show. Kita balik lagi ke 1P. 45 nyusul lah, 45 juga harusnya menang kok. 45 harusnya menang. 2345 juga kemungkinan bisa ke Kingsland juga. Ini 1V-nya masih merajalela. Iya. Masih merajalela di mana-mana, tapi ini udah enggak ada banyak perang juga harusnya. 71. Oh, 71-nya nge-push di sini. Oh, enggak juga, udah kebakar lagi. Di sini juga sudah kebakar. Karena ini besok sudah Kingsland sih guys, jadi memang mereka nggak terlalu banyak bakar gimana ya, karena besok sudah Kingsland. Ini bangun flag lagi, ditantangin 2 jam tapi. Jam berapa buka pasnya? Jam bentar coba kita lihat nih. 93-nya masih nge-push di sini, coy. Ramai di sini. Tapi di field enggak kedengeran ya hahanya Xiang Yu ya. Oh, ada. Ah, gua baru nyadar ada hahanya itu ada. Iya, ada. Hahaha. Tuh, ha. Nah, ada ya ternyata ya. Makasih loh teman-teman ya. Makasih hari ini aku setelah 3 tahun bermain ROK dan akhirnya malam ini aku mengetahui ada suara hahaha. Masih dibahas. Chat in game, ada apa nih chat in game? Aku belum baca-baca chat lagi.
buat postingan itu biar pada nonton. Apa nih 16.4? Oh iya, ini thank you ya Ultras ya tadi di MPRX Store. Nggak jalan, suka error nih kalau misalnya di sini nggak nongol. Udah om tolong, sakit perut. Kan namanya juga malam minggu, melepas stres guys di malam minggu ya. IKL nanti the real fight-nya abis-abisan. Kemenangan 270 nular ke KD Indo lainnya. Waduh, nggak gitu juga cuy. 270 menang digendong, digendong. Enak banget Indomie sosis telur. Wah, itu sih Magnus guys. Kayak gitu ya. Itu foto apa guys? Ada yang bisa jawab gak? Itu namanya makanannya apa ya? Kayak gitu. Ada yang bisa jawab? Coba tolong bantu jawab guys, itu makanannya namanya apa? Pada tahu nggak sih itu namanya makanannya apa? Jam berapa buka pas KL-nya? Belum tahu jam berapanya. Coba aku cek jam berapa. Udah aku buka belum? Makanan sejuta umat Intel. Ih, gue jadi pengen, gawat juga. Udah matiin dulu deh, jadi pengen gue. Belum ada nih, belum ada infonya. Tapi kayaknya jam 11-an deh, harusnya jam 11-an. Jam 11-an. Namanya makan soto, pengen masak tapi warung gak ada yang buka. Paketnya makanan kos, nasi plus telur plus indomie. Mie cakalang enak loh, cakalang. Gue paling demen tuh yang cakalang. Wah iya, telurnya setengah mateng, wah enak banget tuh. Cakalang bener tuh, cocok banget sama telur setengah mateng. Kuning telurnya dipecahin terus itu diaduk-aduk sama mie cakalang ya. Beuh, mantap. Oh jam 10 tuh besok. Besok jam 10 ya guys, kita live guys. Besok jam 10 kita live. 1B 300 ribu. Nanti ya kalau aku butuh pasti aku chat. Makan indomie pakai sumpit, warga bumi mana. Joss banget itu bener. Habis ini ke Indomaret beli indomie. Ditunggu jangan telat om. Siap besok ya. Beneran jadi pengen masak indomie guys aku guys. Gua masak ya. Kita masak sambil live stream. Gimana guys, masak indomie sambil live stream. Tapi kayaknya seru kalau ada tontonan ya Kingsland besok. Mungkin besok. Kenikmatan mana yang kau dustai? Minumnya pakai es teh tawar lagi. Wah enak. Makan nasi padang pakai tangan atau sendok? Aku kadang pakai tangan, kadang pakai sendok. Tapi lebih banyak pakai sendok ya. Kalau aku lebih banyak pakai sendok buat ngambil nasinya. Yang tipes sekarang. Sekarang yang tipes sih masih 93, 860 ya. Yang kelihatan tipes ya. Ini flash aja di sini nih flash. Di flash sampai nggak lagi war, sampai nggak berani live stream dia. Karena mungkin terlalu banyak toxic 1860 kali ya, jadinya dia nggak kuat mental gitu. Aku tinggalnya di Cikupa. Psikopat dari mana lu om, makan nasi padang pakai sendok? Emang apa yang salah cuy? Emang apa yang salah makan nasi padang pakai sendok? Sendok diciptakan untuk makan. Apa yang salah coba? Makan nasi padang pakai sendok. Nasi garam doang, pakai kecap manis. Wah, enak itu. Ya, dikit-dikit tambah telur. Nambah dikit diejek di live chat, ngambek. Makan roti daging. Aduh, enak banget ya. Lebih nikmat pakai tangan. Aku sih pakai tangan. Jadi gini guys, kalau aku ya pakai tangan. Jadi pakai tangan nih, kopek. Buka apa buat kupas-kupas ayam pop misalnya kan, ayam pop masuk tapi ngambil nasinya pakai tangan. Aku pakai tangan. Ngambil nasinya pakai sendok. Yaudah kalau itu aku setuju. Itu aku setuju kalau misalnya pakai tangan, banyak yang ngomong pakai tangan. Tapi nih coba gua bikin poll. Gue bikin poll ya, kalian poll.
Nah, itu coba kalian. Salah kok enggak dia. Ya, itulah pokoknya. Kalian makan bubur diaduk atau enggak? Ayo. Mukbang, mantap juga mukbangnya. Kagak bisa lihat foto kalau di PC, kagak bisa lihat foto. Ah iya, bang lag. Apalagi kalau udah kelamaan. Ini malah chatnya error sekarang. Bikin tutorial makan nasi padang pakai sendok. Oke, nanti gua bikin. Kalau makan soto pakai sendok apa pakai tangan? Nah, tuh. Soto pakai tangan lah kalau soto. Gimana sih? View map. This is the map. Oh, pada diaduk. Gua jujur gua lupa loh. Gua bahkan lupa gua diaduk atau ini ya. Gua diaduk atau ini. Gue kalau makan bubur, gue juga diaduk sih. Kalau bubur sih gue aduk. Makan sup pakai tangan. Contohnya sendok nasi padang ya tangan. Makan bubur diaduk, soalnya bubur buat orang sakit biar mempermudah makan. Emang psikopat soto pakai tangan. Kayak sekali ajak live istri, dimakanlah cek LK664. Tadi udah 664 udah ya, tapi nggak ada perang. Makan kopi enggak. Kopi itu nggak dimakan, kopi itu diminum guys, bukan dimakan ya. Tapi ngaduknya pakai tangan, ya ngaduknya pakai tangan. Makan rawon dibungkus ya, kok ribet. Makan Indomie pakai tangan, aduk rasanya lebih gurih. Berarti aduk ya, berarti sama lah. Kalau ini diaduk. Tapi kalau padang ya itu, gua kadang-kadang pakai tangan, kadang-kadang enggak. Makan nasi goreng deh, nasi goreng pakai sendok atau pakai tangan ayo. Ada nggak, pernah nggak makan nasi goreng pakai tangan coba? Kan sama-sama nasi, satu nasi padang, satu nasi goreng, sama-sama nasi loh. Tapi pernah nggak kalian makan nasi goreng pakai tangan ayo? Buah kopi apa tuh? Makan bakso pakai tangan. Pilih istrinya, oh kan sendok. Makan nasi goreng pakai sendok. Kenapa kalian makan nasi goreng pakai sendok? Tapi kalau makan nasi padang pakai tangan. Ayo, kenapa coba? Rindapan nomor 1 kulinernya pakai sumpit. ST-nya 1 Mas Win, nggak pakai gula. Telur apa yang sangar? Apa tuh? Oh 1708 Kingsland juga. Pernah gara-gara gak dikasih sendok sama abangnya. Ada bumbu khasnya. Jadi habis makan tuh dijilat tangannya segelap. Makan nasi goreng kan juga pakai bumbu ayo. Ayo loh. Makan nasi goreng juga pakai bumbu loh. Tapi kenapa kalian makan nasi goreng pakai sendok? Nasi padang harus pakai tangan. Kenapa gak kebalikan? Bener gak? Bener dong. Berarti besok JST KL, JST dulu baru 1V. Nasgor bumbunya nggak basah, nasi padang bumbunya basah. Nasgor gitu-gitu nyemek-nyemek dikit guys karena minyak loh, basah-basah juga. Oke gini-gini, sekarang gini guys, ya gini-gini. Kalian makan nasi padang pakai tangan. Makan nasi goreng pakai sendok, alasannya nasi padang basah. Jadi lebih enak pakai tangan. Kalian makan bakso yang basah atau soto yang basah pakai tangan atau pakai sendok ayo. Ayo loh, ya kan? Makan soto yang basah pakai tangan apa sendok? Bingung-bingung kan lo? Wanti bakal kalah sama Indomie. Karena nasi goreng panas. Dengar-dengar si Flash disuruh matiin trup sama officer. Nasgor panas jadi kudu pakai sendok. Jadi makan makanan yang panas baru pakai sendok. Bisa bedain gerimis sama banjir kagak?
Udah sesama nasi jangan ribut. Bakso panas, makan mie ayam pakai tangan apa sendok? Nah, tebu nggak ada yang manis di ujung. Kenapa tebu nggak ada yang manis di ujung? Karena yang ujungnya kotor, jadi ujungnya nggak ada yang manis. Ini dari nontonin 1093 jadi kemakanan ya. Iya benar, langsung lapar gua. Mau masak Indomie kayaknya. Makan soto pakai sendok, pakai cangkul. Nah, itu lebih psikopat lagi tuh. Es tebu seger nih tengah malam, mantap. Bubur kacang hijau pakai garpu. Oh, itu masih oke tuh, bubur kacang hijau pakai garpu. Alasannya enggak ada sendok. Gojek yuk biar nggak pada ngiler. Kapan live bareng istri? Nanti ya kalau ada game-game serem kita mainnya. Aku mungkin kalau main game serem baru live bareng istri mungkin. Nggak tahu udah tuh flagnya dua tuh. Oh, flagnya di swamp ya? Flagnya di swamp ya? Nggak lihat gua. Flagnya emang di swamp. Coba guys, kita lihat dulu guys. Oh iya, hancur di swamp. Wah, nggak perhatiin kan? Ini gara-gara nasi goreng nih semua. Cuma gara-gara sendok guys. Karena sendok semuanya terbengkalai. Memang sendok. Jadi lapar. Bini enggak main Eroka. Fix 1860 jadi bahan ceng-cengan. Makan mempersatukan kita. Nah, setuju. Makanya kita ada yang namanya kopdar. Ketemunya tuh nongkrong-nongkrong, kita makan-makan. Bukan nongkrong-nongkrong ngapain itu. Gara-gara sendok. Sendok komandan buat macul. Ada kayak garpu nanti komandan namanya garpu. Garpu gitu, garpu. Nah. Oh, ini kebakar lagi. Main DBD apa tuh? Dead by apa? DBD apa tuh DBD? Wah, ini pertanyaannya benar-benar nih. Siapa penemu sendok? Kalian tadi udah nggak setuju makan padang pakai tangan, pakai sendok. Sekarang malah nanyain siapa penemu sendok? Luar biasa. Nanti gue tanya juga siapa penemu tangan. Rata-rata yang main Eroka umur berapa? Kayaknya 25 ke atas deh. 25 ke atas lah, 25 ke atas. Sapi tank, demam berdarah jangan dimainin. Jaman Leonardo da Vinci kalau nggak salah, atau nenek moyang. Nah kan, ini benar-benar kumpulan malam mingguan jomblo-jomblo yang nggak ada tujuan nih. Malam-malam mau tidur malah disuruh mikir. Justru malam-malam itu sebelum tidur kalian harus berimajinasi guys, ya. Kalau kalian pintar berimajinasi, tidurnya tuh nyenyak banget. Lebih enak mana, soto beku atau soto cair? Soto beku. Gue baru dengar ada soto beku. Tapi lumayan loh, itu bagus loh. Nah, gue suka yang kayak gini, soto beku. Wih, lumayan juga ya soto beku ya. Berarti kalau soto beku, soto nggak bisa beku, nggak enak. Tapi beku bisa rasa soto, jadinya es soto. Nah, lu bikin dah tuh es rasa soto, jualan dah. Nah, gitu ya. Itu tuh guys namanya kreatif, karena berimajinatif di malam hari gitu. Jomblo bikin macet, lihat talentnya Aed sama Sun Tzu. Ini Aed nih guys. Aed tuh LK1945 masih ini, masih apa? Kabut. Aku tahun 89, imajinasi lalu lemes. Sun Tzu-nya. Ini Sun Tzu ya. Di Dragot, sosis atau bakso? Aku lebih pilih bakso sih. Dead by Daylight. Apa tuh? Bentar coba aku cek. Bentar guys. Kayaknya kemarin ada yang bilang juga deh, Dead by Daylight. Oh, survival. Oh, mantap nih survival. Boleh nih nanti coba. Tapi tahun 2016 ya, udah lama ternyata.
Oke guys, kurang lebih kayak gitu dulu ya. Malam ini kita sudahi dulu di sini sebelum imajinasi kita melangkah lebih jauh ya. Melangkah lebih jauh layaknya Laskar Pelangi. Jadi lebih baik kita udahan dulu ya. Yang pasti jangan lupa besok kita akan nontonin lagi guys. MU, aku beli MU ya. Aku penggemar MU sejati, tapi enggak kayak dulu sih. Kalau dulu lebih gila-gilaan di MU. 409 540. Wah. Ini mau di zero kah? Wah, enggak bisa chat lagi. Emang mau di zero. Aku tak tahu lagi. Dia dari kemarin sih ini dia bubble. Tapi kurang lebih seperti itu ya guys. Kita pokoknya besok kita nontonin di Kingsland ya, 1v melawan 1093. Dan kita akan nonton juga JST melawan 1846 di besok hari ya. Dan jangan lupa malam ini kalian makan Indomie sebelum istirahat, sebelum tidur ya, biar tidurnya lebih nyenyak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Semoga tidur kalian nyenyak, sehat selalu, dan sampai jumpa di konten dan live stream berikutnya. Apa tuh? Kalau Wuzetian skillnya yang mantap berapa sih walaupun belum expertise? Soalnya Wuzetian jangan dinaikin guys, nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu bagus, pakai Martel ESK udah cukup. Oke? Selamat beristirahat, selamat malam minggu, sampai jumpa di konten dan live stream berikutnya. Thank you guys. You make up your mind, 'cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says.